Hai guys, jadi sekarang kita lagi makan fugu. Kok kayak pahit gitu ya? Enak loh Jen. Keracunan. Kok aku enggak ada pahit-pahitnya Kak Jen ya? Hmm? Rasanya tuh kayak emang, jelly. Emang beda gitu. Kayak jen kayak cumi gitu loh, Kak. Cumi gurih gitu loh. Iya. Sebenarnya tipikal rasa ikan sih, jelly-jelly. Tapi ini tuh teksturnya beda ya? Guys, kok bibir aku kayak gatel gitu ya? Tapi emang agak gatel sih di tangan. Dan mukanya merah. Aku udah mukanya merah loh. Ini apa? Ini enggak tahu. Lobak deh kayaknya. Enak loh. Enggak, dia bagian dari ikan nih, Jen. Maksud sih? Dagingnya asin ya? Apa gara-gara dia di lo? Apa karena dia beracun? Enggak, kayaknya dia baru olahraga deh. Jadi ini keringat dari ketek dia. Astaga ya Allah. Ini apaan sih? Ini agar-agar rumput laut ya? Enggak tahu, ini coba deh. Gila banyak banget keracunan sih mbak Mitya. Astaga. Ini bukan bawang kan? Bukan. Apa jadi kan fugu itu di bibir itu rasa gulugul gatal-gatal gitu ya. Crispy gitu tapi yang ini. Ini crispy. Ini apa sih Mbak Wit? Kulitnya ya? Kayaknya. Gak tahu. Kayaknya kulitnya sih. Ya itu versi Jepangnya, ini versi Indonesianya. Gimana kita makan nasi, guys? Sebenarnya ini mentah. Tapi kita grill. Karena untuk kesehatan. Enggak, ini kearifan lokal, guys. Karena di Indonesia kita enggak biasa makan daging mentah. Ini enak banget. Ini tuh rasanya enak banget. Waktu di grill itu minyak. Alah, ini kayak ikan goreng aja oncom tapi enggak pakai tulang. Tapi serius, di grill udah keluar minyaknya gitu loh. Iya. Emang bagus banget tuh ikan-ikan di Jepang. Udah. Karena soalnya gratis. Dan ini tuh it's free, guys. Gratis. Iya. Nah, yang paling penting itu kita dapat ini dari Mbak Widya. Terima kasih Mbak Widya. Makasih Mbak Widya. Dia dapat dari toko. Guys, nanti kalian beda-beda lah. Tahun depan baitonya biar kita dapat makanan gratis yang beda-beda gitu loh. Jadi ini tuh kita dapat dari tempat tempat baitonya Mbak Widya. Mbak Widya tuh baito di ya ampun dijelasin Jaya. Lagi. biar tahu teman-teman semuanya. Jadi yang mau makan dapat makanan gratis, ayo baito di Jaya. Jadi biasanya tiap akhir tahun ya Mbak ya. Karena mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 biasanya libur. Kok tahu? Kan Mbak Widya baru bilang ya. Dadah. Bye. Bye guys. Bye.